pada kali ini kita akan mengajak rekan-rekan semua untuk menikmati winter di Liwa. Liwa berada sekitar hampir 275 km dari tempat kami berada. Dan dari kota Abu Dhabi, Gurun Liwa dapat ditempuh dengan waktu 2 jam lebih sedikit, dengan jarak sekitar 230 km. Di sepanjang jalan dapat dilihat gurun pasir yang sangat indah. Dan kali ini kita akan menuju ke gurun pasir yang cukup tinggi, yang pada bulan tertentu atau di musim dingin akan diadakan lomba. Apabila Anda memutuskan untuk memilih lokasi yang cukup tinggi di gurun pasir, pastikan penggerak 4 roda kendaraan Anda diaktifkan dan turunkan tekanan udara ke 4 roda sekitar 20 sampai 23 PSI. Untuk beberapa gurun yang sangat halus, tekanan angin di roda dapat diturunkan ke 13 sampai 15 PSI. Pada kali ini kita memilih lokasi yang cukup tinggi sehingga kita bisa menikmati permainan gurun pasir. Pada malam hari kita bisa menyaksikan balapan menaiki bukit di Liwa. Pada kali ini kita bermalam di Bukit Liwa. Kita memilih tempat yang cukup tinggi dan pastikan Anda membawa peralatan penerangan yang memadai, karena tidak tertutup kemungkinan kendaraan-kendaraan yang lain juga akan menaiki atau menaiki bukit-bukit yang ada di sekitar Anda. Pastikan lokasi yang Anda pilih cukup terlihat. Pada pagi hari, pada musim dingin, kabut akan terlihat, dan apabila kita memilih posisi yang cukup tinggi, kita serasa di atas kabut, sehingga sangat terlihat indah jajaran bukit pasir di Liwa ini. Pada pagi hari, anak-anak menikmati kegiatan berseluncur di bukit-bukit pasir di sekitar tempat kami bermalam.
pastikan selalu keselamatan anak-anak Anda dengan memastikan lokasi yang dipilih adalah lokasi yang cukup terlihat dan aman dari lintasan off-road yang lain. Anak-anak sangat menikmati kegiatan berseluncur di bukit-bukit pasir di Liwa. Kadang mereka berpindah dari bukit pasir yang satu ke bukit pasir yang lain. Pastikan selalu bahwa daerah yang dipilih adalah daerah yang cukup terlihat dan aman dari lintasan off-road kendaraan yang lain. Apabila Anda tidak membawa peralatan berkemah dan berkeinginan untuk bermalam di Liwa, di beberapa wilayah di sekitar Liwa juga banyak disewakan tenda-tenda yang dilengkapi dengan listrik yang berada di bawah dan juga toilet di sekitar tenda.